So, hey guys, welcome back to my channel. Comel tak? Aku punya tudung baru ni. Okay, by the way, tudung aku lebih lama. Okay, sebelum korang kata aku tiru YouTuber yang satu lagi tu, aku bagi disclaimer dulu. Aku beli dah lama. Aku boleh tengok video kat TikTok aku. Aku dah post lama aku beli benda ni. Ingat tak pernah kesal? Asal jumpa dengan orang salah. Bagai! So, sekarang kat YouTube baru aku nak guna benda ni. Aku masih cakap lebih, tapi korang tahu lah, korang tengok benda ni pun korang tahu betapa comfy-nya pun. Cuma panas sikit lah bila, sebab dia tebal kan, So, okay, jadi hari ni aku nak buat, aku nak cuba satu resipi baru daripada TikTok aku nampak. Mentai rice. Bunyi interesting lah, kan aku tengok cara dia buat. Sangat-sangatlah mudah. So sekarang aku nak try buat mentai rice. Aku tak tahu sedap ke tak, tapi aku hopefully sedap. Sebab apa? Sebab kalau kita beli kat kedai, harga mentai rice tu mahal Tapi sebenarnya bahan dia bahan biasa-biasa je kan. Tapi aku tahu kenapa mahal. Okay, so sekarang aku nak cuba buat sini kat rumah. So jom aku tunjukkan korang bahan-bahan dia. Okay guys, so inilah bahan-bahan dia. Aku ada nasi. Nasi ni nasi putih biasa lah kan. Sebab aku malas nak beli nasi putih Jepun tu kan. Dah lah sikit. Lepas tu tak mencukupi. So tak apa, aku guna nasi ni sahaja. Aku guna satu pot Satu pot nasi. Lepas tu, aku ada dia punya seaweed. Big Bang. Bukan Big Bang penyanyi tu Obviously not, okay. Lepas tu aku beli torch ni daripada DIY. Kau tengok comel je, dia boleh pink. Okay, lepas tu aku ada ni crab stick, dia punya isi dia. Lepas tu dia punya daging. So sekarang ni aku nak masak dia punya daging dia dulu. Kasih masak lah at least bila aku masuk dalam oven. Lepas aku torch dengan benda ni kan. So aku akan gunakan ni. Aku goreng dulu. Yang ni pun aku akan rebus dulu kot. Aku akan rebus sikit. And yeah, so jom tengok aku goreng ni dengan rebus ni, okay? Okay. Aku akan buka benda ni, daging ni, lagi daripada lotus, okay? Lotuses. Penting dulu. Okay, ni sekadar isi dia je, okay? Tu tak, okay. So, ni daging dia, nampak tak daging dia? Dia, aku letak, by the way, aku letak olive oil sedikit supaya dia macam berminyak-minyak sedikit je. Ke apa, sebab takut tak masak nanti kalau kita buat macam tu kan, kita letak dalam oven takut dia tak masak. So at least this one dah secure dah kan, dah masak kan, kan aku tahu aku bijak je. Masak sikit pula daging dia. Daging dia ni aku dah goreng, dah settle. Sekarang ni aku nak buka ketam ni daripada plastik ni ya. Aku rasa ketam tak perlu lah kot nak rebus-rebus sebab dia dah ni kan. So kalau masuk dalam oven aku rasa cepat je nak masak. Betul tak? So sekarang kita buka dulu. Okay guys, so sekarang ni aku dah hancurkan, dah cari-carikan crab stick ni kepada bentuk macam ni lah. Kalau korang nak nipis lagi korang boleh buat nipis lah. Tapi macam aku malas. So sekarang aku buat tebal-tebal je lah. Version tebal-tebal. Okay. So sekarang aku nak buat nasi dia pula. Untuk nasi korang kena gunakan soy sauce. Tak kisahlah jenama apa. Kalau macam aku gunakan soy sauce ni daripada ni yang soy sauce yang ada dekat Shuikim So aku akan gunakan benda ni. Lepas aku gawang nasi and then aku letak seaweed dekat situ ya. Sekarang ni aku akan tuangkan soy sauce ni dekat nasi. Okay, mungkin belum buka lagi ya. Okay, so belum buka. Apalah barang ni. Mula buka terus nak tuang tak pandai. Okay, so ni kita tuangkan dia. Kicap. Alright, and then aku gunakan seaweed Big Bang. Okay, aku akan hancurkan dia. Aku pilih perasa ni. Sayang pula dekat nasi ni. Dia gaul tu dia, okay? Bismillahirrahmanirrahim. So ni aku dah gaulkan nasi and seaweed. Nasi ni letak soy sauce and then ada seaweed, okay?
So sekarang aku nak buat dia punya sos mentai pula ya. So next kita akan buat dia punya sos mentai. Sebenarnya aku akan gunakan kewpie, mayonnaise kewpie daripada Japanese, okay. And then kita akan gunakan sos jalin, okay. Supaya apa? Supaya macam ada orang kat situ mentai. Okay, supaya hubungan kita pun terjalin sama. Gitu, okay. So kita tuang chili sauce dulu. Ini agak-agak kurang lah kalau nak sauce banyak mana. Kalau macam aku, aku lagi suka banyak sauce. So jari ni dia pedas sikit tau. So agak-agak lah. Nak ukur ni muka. Sebenarnya korang boleh je kalau nak guna mayonis yang jenama Lady's Choice ke jenama apa-apa pun. Macam aku saja je nak guna jenama Q-Pie ni. Okay, so kita tuangkan. Okay. Tak tahu cukup ke tak. Ya, kita boleh start susun-susunnya anak-anak ya. So kita letak nasi dulu. Nasi dulu. Kalau korang ada beras Japanese, korang boleh lah guna beras Japanese. Kalau macam aku tak nak guna beras Japanese sebab aku tak ada kat rumah. Okay, so aku guna beras biasa saja, nasi biasa. Orang yang masak tu manfaatkan dia. Manfaatkan dia. Manfaatkan dia, okay. Lepas kita dah manfaatkan dia tu, kita tengok-tengok jugalah kat kau tak mudah manfaat kita buat macam ni lama-lama ke kan. So kita tengok manfaatkan dia. Macam kurang sos tak apa, kita letak lagi sos. Kita tambah lagi sos eh. Macam tu. Lepas tu kita boleh lah buat plating dia. Kita boleh lah letak kita punya daging-daging ni semua kita tabur atas dia, okay. Kita tabur daging-daging dia semua. Tabur. Kita letak je mana-mana yang kita nak letak. Tuang. Kalau ada banyak isi lagi meriah eh. So takpelah, kita tak ada banyak isi, kita kedekut isi kan, biasalah kan yang kedekut macam ni lah. Okay, tak apa, kita letak ni je, ni je daging. Lah, mak aku bagi zoom dekat lagi. Dekat lagi bagi korang terbelilih air liur. Lama. Okay, jom kita makan. Kita makan dekat bawah. Okay, so, ya Allah. Aku punya kamera kena mentai rice punya sos. Sedap. Okay, jom. So, jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak dia punya dia punya crab stick, dia punya seaweed, dia punya sos mentai, dia punya nasi kan. Bismillahirrahmanirrahim, aku tak sabar nak try. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi dengan sos dia. Tak makan, aku makan habis sebenarnya. Sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Berat. Dengarkan. Ada daging, ada nasi, ada crab stick dia. Sekejap video.
comot. Puas hati, puas hati. Kalau korang burn lagi lama, lagi banyak burn dia mesti lagi sedap. Like seriously, kalau korang hangus sekali lagi, mestilah sedap lagi. Tau, tapi ini pun dah okey lah sedap ni. Aku puas hati lah. Memang betul-betul craving satisfied. Nah, gitu. Okay. Puas hati ya. Boleh try menu tu. Memang korang boleh try sebab rasa dia memang sama macam mentai rice yang biasa-biasa tu. Cuma model korang, korang kena beli nasi, beli dia punya isi-isi dia, beli dia punya seaweed, beli torch. Ah, itu je modal dia. Tak banyak modal dia. And ya, banyak macam ni. Korang boleh makan share satu family tau. Memang banyak gila nasi dia. Memang puas hati lah makan. And rasa dia pun sedap gila. Aku rasa kalau korang guna nasi Japanese lagi sedap sebab macam korang tahu lah kan, nasi Japanese ni dia macam lebih ke sticky-sticky sikit kan. So bila dia ni macam sedap lah, lembut lah nasi dia kan. So bila aku pakai nasi Malaysia ni macam korang tahu lah okay? Nasi Malaysia ni dia macam agak keras sikit kan. Tapi still sedap. Kalau korang tak ada nasi Japanese pun tak apa, guna nasi Malaysia pun okey. Kan ni sambil tengok Good Doctors. Korang tengok Good Doctors lah. Aku macam sejujurnya aku baru nak tengok Good Doctors kan. Aku tak tahu lah. Aku agak terlambat jugalah nak tengok Good Doctors ni. Tapi who cares. Aku just start episode 9. Tapi best eh. Cerita Good Doctors tu best gila. So aku nak tengok cerita Good Doctors tu sambil makan mentai rice yang sedap ini. Okay, so yeah, aku rasa itu je untuk India ni. Korang jangan lupa try. And kalau try, bagitahu aku okay. Saya tak kata sedap. Aku rasa sedap. Aku sedap. So aku percaya tekat kuala aku mesti rasa sedap eh. Sebab aku masak semuanya mesti sedap. Okay, so aku rasa itu je tengok ni. Thank you, bye. Kau yang lah aku bakar aku juga kan. Ngibuk. Hati ibu nak marah lelak sian lelak. Okay guys, don't forget to like, subscribe and turn on the notification button. Sini, 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 apa-apa mana, just subscribe, okay? Thank you!